سأعطوك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama ngantuk mau nggih bismillah ini panas banget langsung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Wonten rasanipun para kiai, para alim, para ulama, sepuh bin sepuh, wabil khusus rasanipun panjenenganipun akhinal kabir Romo Kecim Datuk Rahman Al-Buti, rasanipun panjenenganipun akhinal kabir Romo Kecim Salihuddin, manasanipun panjenenganipun Romo Geji Dr. Andes Nasrullah Mohsen, manasanipun panjenenganipun Romo Geji Musyafa, para kiai-kiai sedaya, pamrih khusus pengurus pusat Fa'ilaya, pamrih khusus mari panjenenganipun Romo Karom Simbah Kiai Ahmad Yunani, Anstoyo Dewan Pengurus Kailaya, manasanipun Stoyo Panitia Pelaksana Kegiatan Triwulanan, ugi saking Stoyo Pengurus Takmir Musola Baitur Rahman. Wonten asanipun Sohibul Bait lan ugi kawampur khusus wonten asanipun para mutakhorijin mutakhorijat Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas limpahan fadhil rahmat taufiq hidayah so inayah Allah subhanahu wa ta'ala, wonten ing enjang siang niko kita dipun takdirakan dening Gusti Allah saged kempal wonten menika majlis saged silaturahim kangge jagi keguyuban kita sedaya. Mugi-mugi mawon saestu kembal kita kacatet dados tawar amal ibadah ikan dipun tawi dening Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mugi katur kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Sulaiman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita dinten iki sami-sami memperingati kelahiran beliau. Mugi-mugi mawon kanthi kita memperingati kelahiran beliau, kita saestu saged tambah mahabbah dumateng beliau, lan mugi-mugi mawon kanthi mahabbah kita kacatet terus umatipun ingkang badhe nampi syafaat fiddin wa dunya wal akhirah.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Para kiai, para alim, para ulama sepuh bin sepuh, sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Dipunapunten saderengipun kepilih anggenipun kawula matur wonten ing ngarsa panjenengan. Menika kathah kekiramanipun, kathah salahipun amargi kawula nggih alumni Al-Ihya taun 84. Terus nek wonten teng Al-Ihya riyin taun 84 insyaallah nanti kepanitiaan kula wonten ing Ma'had Al-Ihya Ulumuddin. Lautan Al-Ihya wonten dangu namun sekitar nggih kawan tahun bari mukim. Terus ini kula nggih dobel kula nggih niki alumni Al-Ihya ugi termasuk salah satunggalipun keluarga dalam pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Nah kula niki mboten wantun menawi ngangge atribut dalam sebab nggih kula mangke maturipun wonten ing banyak guru-guru kula teng mriki. Guru sorokan, guru Al-Qur'an, Allah. Saestu kalau namun derek matur dumateng asup panjenengan sedaya mugi-mugi mawon kanthi pematur kawula mangke saged ndadosaken tambahi guyub khususipun kangge mutakhorijin mutakhrijat Ma'had Al-Ihya Ulumuddin Allahumma amin. Sebab nikulah senjata ingkang dipun warisaken dening para masyayikh. Kulo yakin kulo jan ora bisa ngapa-ngapa. Wong sakon apa ngaji ngiramu sekedar ngaji. Anangi kanthi diguyuban insyaallah saling nopo nggih. Saling ngingetaken, saling mengingatkan. Mbok pilih mangke anggenipun kalau matur kathah kekiranganipun lan wonten saraipun. Kusipun dumateng panjenenganipun akhirnal kabir romo keji imda romo keji sholihuti romo keji nasrullah romo keji musyafak lo dia ringatkan kadang-kadang lisan itu orang duit belum kadang-kadang naik matu karena kebablasan saya suruh jumpa ngapun tengge kamu tengge lah monggo kami mengawali sambutan apa kumatur kaulah kalau ngajak dimatkan panjang sedoyong ngerti riyen tahun 2008 sekawan gangsal 6 kula niku nate insyaallah nglepat gede elingaken wekdal badhe pengaosan Selasan itu biasanya pun diwaos doa saauto. Nah kula pengin ngajak kangge ngawali pematur kawula kula ngajak teman-teman yang sedaya mugi-mugi mawon pausan saauto itu menawi kawasan putipun istilahipun apa nggih dipun rutinaken wonten ing pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin barokae mugi-mugi saestu saged dumawah wonten ing dinten iki lan wonten ing dinten-dinten ingkang sak sampunipun niki Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo kula dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Sa'atuka Rabbi sihata Allahi wal jasad wa afiyata al-abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamal istiqamati wa hibdhan min al-ijabi wal kibri wal hasad wa rizqan halalan wa si'an ghayra qasirin yakunu lana aunan ala man hajir rasad wa husna adai lillahukuki jami'iha bifadli kaya Allah ya
Muhammad bijahin Nabil Mustafa ashrafil wara wa abda liman sama wa hajja wa man sajjad wa salli wa sallim ya ilahi ya sarmata ala al-mustafa wal-ahli ma'kul liman sajjad al-fatiha. Para hadirin kang sami hormati, nyuwun pangapunten ajenge wonten ing panggihan menika pematur kawula niku wonten dasaripun nggih izin dumateng para masyayikh, para mutakhawijin kawula badhe mendhet setunggalipun makalah ingkang wonten ing kitab Nasihatul Ibad. Ingkang makinipun mugi-mugi mawon dados penuntun kita sedaya khususipun kami kawula lan ugi dumateng panjenengan sedaya. Nggih kula pendhet wonten ing makalah ingkang nomor setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekolah-sekolah panggil jadi ngomong bagiannya pulau mampu janjian dan ruangan kita jadi seniki. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi Ya Allah. Ngapa nggih sekam nggih? Nggih kok ilang kok. Nah itu boten kula waos nggih kula. Jadi ialah bersama termaru kenal panjenengan. Ini wonten ing fal maqalatul ula minal munabiyati as-sunaiyati marwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khuslatani la syai'a afdalu minhuma khuslatani utawi rong perkara loro la syai'a kurangono suci-suci itu afdalu wa utama minhuma tinimbang saking khuslatani al imanu billah wa naf'u lil muslimina al iman yaitu iman billahi kawan Gusti Allah wa naf'ulan manfaat lil muslimina maring wong Islam kabeh. Nah iki kula pengen matur wonten ing makalah niki kita niku dadi mutakhorijat dados umatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados hambanipun Gusti Allah niku arep ngapa baik ajeng napa mawon mau apa saja ketika tidak ada dua perkara ini maka itu adalah sesuatu yang sia-sia, tidak ada apa-apa yang dia mau, tidak ada yang diharapkan. Jadi sing pertama niku iman.
iman sing nomor loro mul bisa memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Dan ini terkait dengan iman kula nate menangi. Nate menangi wonten ing kitab Ihya Ulumuddin Nawawi wonten tempat iku teng juz 3. Niku wonten tingkatan iman ingkang menurut Imam Ghazali itu wonten 3. Nah, kula kepengin ngrabah teng awak kula. Niki iman kula niku sing termasuk sing iman sing kaya napa. Lah mugi-mugi mawon jenengan sing ngragapi piyambak-piyambak. Jajan iki iman ya niki wis iman sing tingkatan sing kebutan. Sing pertama niku imane imane wong awam. Niku tanpa dicatatkan niku imane wong awam niku yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada satu dalil pun atau tidak satu orang pun yang memberitahukan. Jadi kalau dicatatkan, kalau misalkan santri karo kiai, wonten santri niku badhe sholat dhateng kiai nipun, niku teng arep lawang niku napa enggak ada pemanggi jajane iki kiyene ana apa. Kiyene ana apa ora wonten napa mboten. Nah, karena tidak tahu, tidak ada yang ditanya, kemudian dia berajam lebet nggih mboten wonten, akhire mung iman insyaallah niku Pak Kiai wonten ing. Nah, ini kula pahami niki napa punten. Imane wong niki iki gampang kepela-pelu, ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul, sebab ora duwe keyakinan sing mantep. Kayane kula nggih insyaallah mboten mlebet mriki. Kula mboten mlebet mriki sebab napa nggih insyaallah kula wonten dalile. Wonten ingkang nuduhaken sing paling pokok ingkang mudhakan bil wonten ingkang nami Gusti Allah nggih niku bapak kula kali ibu kula. Kula yakin nek bil ingkang memberitahukan kepada kula niku wong tiyang niku lara saestu ngertos. Ngertos tentang Allah. Sehingga aku percaya mau. Nah, ingkang nomor kali niku niku terusnya imannya ahli kalam. Ini sikap mau lah, ini panas banget ya. Imannya ahli kalam ini ku imannya wong sing diwai ngerti mana ngari wong liat. Jadi ini sebuah yang kedua. Imannya sing diwai ngerti ngari wong dalile. Ya cara kaya panjenengan kabeh mutakharijin mutakharijat itu nggih. Anu wis apal niate sing ngaji. Apa tok tapi? Apa mboten Pak Bu? Mboten nggih, tahu apa lah nggih. Minimal tahu apa lah alhamdulillah, tahu apa. Ben tahu wis ngerti nek Gusti Allah wonten niku wonten dalile, wonten sing ngedhuwake. Kaya wau santri kula bayi sono yang bayi nami. Ora mungkin kula kon wis tak kenali santri. Kang. Pak ini wonten, Bu wonten. Jajarnya yang mungkin harus santri dan orang ngerti. Mungkin orang ngerti mungkin lebih tidak tok. Mau ura tindaknya berarti orang dalam ya sini. Hanya tidak ada keyakinan yang pasti bahwa Pak Mbah Kiai itu orang dalam. Karena bagaimana yang betul belakang kan orang baru. Tungguri, berarti sih padahal sih ngerti dan ngarep. Oh, betul dalam. Ini harus otot tetek, otot sih mudahkan beleh. Ya ini tuh, otot dan dalam itu dari kali kalah. Nek bahasa ini tuh gini, wis paham karo aku et sekat, bahasa ini tuh lah. Itu lah kejadian kan wis paham. Nah, saya yang pengen telu, jadi kepengen gue pengen sinti kalah sih nomor telu. Ini harus langsung betul-betul tahu suaranya yang ini nani. Kan benar banget suaranya dan lagi dendeng. Wah mesti anak dia pakai.
Nah ini yang kalau aturan panjenengan sedaya, monggo ini menjadi sikap kita bagaimana agar itu menjadikan tingkah laku kita sesuai dengan iman kita. Contoh pengalaman santri ya, ya kalau mengalami, anggap waktu orang kia ini harus sampai dewek, anak dibingi kia ini jadi parek baik. Harus yakin orang-orang semua. Nah, iman-iman yang seperti itu yang dibuat ditingkatkan lah. Minimal dari sini ngomong loro, terus itu tuh, ya ini anak, dia cowani-wani. Anggap selalu dikadani, ya ini orang-orang dalam, bisa cowani-wani menek. Masalah-salah akan cerita, memang dulu, jadi saya ngerti nangis, soalnya dia ini, apa kok gak gitu. Nah, ini yang kalau kompeng, saya nomor dulu. Arab nangis, jadi aku yakin bahwa dia ini wonten. Allah itu dimanapun kita, mau sembunyi dimanapun, kita itu Gusti Allah mesti wonten, lan mesti pirsa kita. Nah ini jadinya malah pengen rebet-rebet maring rong ayu patiku jadinya rong ayu patiku ini ada apa sih? Ya sepatutnya paham mereka. Nah kalau kepengen pedoman panjenengan bukan pada hal-hal yang sifatnya masih tanda tanya belum jelas, tapi panjenengan harus pada satu keyakinan yang betul-betul menurut panjenengan itu saya cinta Allah Allah. Mau jenak dewek, pikir dewek-dewek. Karena nopo, karena gih, kita kan kayak apa-apa kepengen lah gih, kepengen merusakkan tradisinya pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Nopo sih tradisinya? Singkulo inget-inget banget, kulo inget-inget bapak nanti kali bapak kulo. Tahu mungkin kulo sering sampaikan tentang jalan sedoyo. Kenapa kok sebagai bosan ya sekarang karep muana. Tapi ini memang menjadikan untuk kita berdoman bahwa kita itu santrine Mbah Badawi ora-ora ya kepengin nglampahi apa sing dilakoni iki. Napa ngono nggih? Ngono nggih. Lah kok arek-arek iki iki opo sing Mbah Badawi kepengin niru apa sing dilakoni nang Mbah Badawi. Secara kulon itu kehebatan yang luar biasa yang ada pada sosok Simbah Kiai Ahmad Badawi Hanafi. Nopo, waktu zaman sebelum merdeka, itu terosek ini percaya gimana, bukan gimana. Kalau itu sing saksinya sedek, bapak, sing tidak terbudak. Ini kok bisa bahasa Jawa kapan ini? Bahasa-bahasa orang Jawa, orang Jawa ya takut sih misalnya Jawa-Jawa. Kalau bahasanya orang benar nih, coba ampun. Satu saat mungkin zaman sih ya lagi pada kayak 2024 nih lah. Beliau kehadiran tokoh-tokoh yang sama-sama kayak lagi memperjuangkan bangsa Indonesia dan lagi mempertahankan bagaimana tetap bisa menjajah Indonesia. Nomor ibu, kalau bahasanya nih ya. Tahun itu wonten partai jenengane partai AOI Angkatan Umat Islam ingkang dipadegani dening imam besar niku Mbah Kaula nggih menika Mbah Kiai Haji Mahfud Simbah Kiai Mahfud. Wonten dene nyapi. Kemudian wonten londo ada orang Belandanya di situ. Ada TNI-nya di situ, ada PKI-nya di situ, tapi semuanya bisa disambut dengan baik oleh Simbah dan tidak ada pertemuan di antara empat orang itu. Orang gampang, cara bahasa sih, iya anak calon papat teka kabel maring, Mbah menduduki pada posisi bisa menerima semuanya, tapi tidak ke semuanya. Tapi kau yakin, Mbah itu juga punya ijtihad sendiri. Kemana beliau akan melakukan perjuangan? Bahasa yang disampaikan saat itu ketika diajak oleh
adiknya, adik ipar, adik-adik apa nggih, padha-padha mbahnya Aisyah kali mbahnya Maidah garwane Mbah Mahfud kita kan adik. Di Mbah Mahfud niku angsal adine mbahnya Badar. Niku dijak bareng-bareng perang. Tapi bahasa yang keluar dari si Mbah Kiai Haji Ahmad Badawi Hanafi ini nopo? Ya ono sing berjuang kaya panjenengan. Ya ono sing berjuang kaya karo ayah aku dan aku. Jadi artinya apa? Sama-sama berjuang tapi model dan caranya berbeda. Nah, kalau mirip-mirip kalau kamu masuk grup nangani grup Pak Ilyas ya, terus mulai rame, mulai rame. Sesi jengo serkiye, sesi jengo serkiye, terkiye terus gitu. Moga itu sebuah dinamika yang kita harus jalani. Tapi moga ayo kita niru sosok si Mbah Kiai Ahmad Badawi Hanafi. Ketika memang harus menjadi sosok si Mbah Kiai Ahmad Badawi. Tapi juga bisa saja menjadi sosok Kiai Ahmad Usmani Badawi. Bisa juga menjadi sosok Kiai Muhsan. Bisa semua sosok menjadi Kiai Usmani Badawi. Bisa sebagai sosok Kiai Muhsan Usmani. Monggo panjenengan memiliki kewenangan untuk menentukan sikap. Tapi catatannya ada satu tujuan dalam rangka untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Ya tentu saja kalau tergerbongnya kita Pak Ilayah, ya tentu saja yang paling ruh, yang paling utama adalah Pak Ilayah. Lebih besar lagi adalah bagaimana gerbong pondok pesantren Al-Ihya Ulum Madin bisa dijaga tidak menjadi permusuhan. Na'udzubillah min, mau memang tahun sepisan. Ayolah jadikan perbedaan itu menjadi rahmat bagi kita semuanya. Karena apa? Karena nyuwun pangapunten sanget. Kula sering juga dingetiken nang bapak kula. Mang ojo kapan-kapan kono kuwi nuduk-nudukno maring wong nek wong kuwi pancen beda tempat dan beda masyarakat. Artinya apa? Ojo dipadano kesugihan karo ngibuhi suka jadi. Mungkin beda. Tetapi harapannya perbedaan itu tidak menjadikan permusuhan. Wes ora takon-takon, ora usah ngomong. Tapi caranya men iso tetap berjuang bareng-bareng dalam rangka untuk niat kita hikmah kepada masyayikh, hikmah kita kepada mahat dalam rangka untuk melestarikan tradisi-tradisi yang baik di pondok pesantren Al-Ihya Ulum. Kau sih pada no kamu, orang iso pulau yang kayu pakai nasno boten sakit pulau, pulau kan harus pakai imdad boten sakit pulau, pulau di pulau. Dan yang jenengan yang darah pakai nasno di monggo, nak sembarang kami berbeda loh eh, moga moga orang beda, moga moga. Nak beda ya orang monggo, pulau itu tetap salah kan bu, tadi seduluran sa'alawasi dalam rangka menuju tujuan itu tidak harus dalam posisi yang sama. Kalau mau memiliki orang bareng kalau pakai mas, orang bareng kalau pakai solin, tidak bareng kalau pakai musyafa, ini tekan kene, ini kan mendatangi triwulanan. Nah, silakan tujuan panjenengan dalam rangka untuk kesana kemari dan seterusnya itu harus punya niatan yang baik adalah bagaimana panjenengan meneruskan tradisi pondok pesantren Al-Ihya Ulum Madin yaitu guyub rukun. Nggih? Setuju nggih? Aja warna merah, kuning, hijau, orang salah usah. Di jadikan itu sebagai sebuah hal yang memecah belah kita. Kau yakin jujur pak, mengaku orang sombong lah kau ini. Kau yakin termasuk orang yang dinasihati penggawaannya ngomong, nampang itu dicok di sini. Mesti terhadap situasi menjelang 2024.
Nih bahasa kok pikir-pikir lah, aku ini sopo. Lho kok sopo sih mam? Kok mari kok dindiri kok sopo? Kamu tak cilik. Kamu besok, kamu berdiri apa? Kok sadar sepenuhnya ketika saya membaca pada penggantikan Imam Ghazali. Lan kulong emot penggantikan Bapak menceritakan Simbang, menceritakan orang-orang pendahulu itu. Kok ya Allah, bumi, langit, alam sisi ini semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mukwar obah kaya ngopo? Arab wis segala daya disampaikan dikeluarkan semuanya. Nek Gusti Allah ora kerso, orang duwe kerso itu ya ora dadi. Kaya contohnya ngopo? Contohnya iki kula pilih dene iki bahasa kedhe niki kula bahasa kedhe iso gasik niki. Kalau kita pengen menambah semangat masyarakat, kalau kita pengen ngarang jalan saja dalam rangka harulah ya bagi yang ke-52 dan hari Santi, ternyata terus budidaya semua kemampuan dikeluarkan, ya ternyata aku bisa orang lebih kersok ya ada, kalau aku juga menanggung diri orang lagi, aku juga tergasi ya Alhamdulillah bisa tergasi. Artinya saya menyadari sepenuhnya bahwa kita sebagai manusia hanya menjalani sunnah. Dan yang paling pokok adalah bagaimana kita mengimani qada'nya Allah Subhanahu wa taala. Monggolah iman kita tingkatkan terus sehingga ketika ada apapun itu tidak akan menjadikan kita berpecah belah. Insyaallah nek jenengan ora yakin, nek jenengan niku isih punya dodo sing boten apik, sing akhir dari suudzon, nek iso husnuzon, nek ora iso klarifikasi. Nggih, silaturahim nang sugiar utawa kuli ketemu Allah pripun monggo. Itu akan lebih baik daripada jenengan mung sikake mung suudzon mawon. Lha tak kaya iman nggih numpak boten. Saya setuju Pak Abu untuk melakukan yang setuju. Kulo mengajak awak kulo piyambak sebab kulo ini termasuk wong sing paling wedi terkait dengan situasi 2024. Kulo dipesan ini jadi kulo kurang pengin melu-melu niku janjian ini kulo tahu nanti matur ke panjenengan, kulo nanti matur ke kulo ditugas nang Bapak. Gelem ora gelem minimal anje kono kuwi kudu ijtihad. Ya seumpamane kono salah minimal oleh ganjaran siji, seumpamane bener ya kowe oleh loro. Seumpamane kowe ora ana sing gelem melu karo kuwi ora apa-apa sing kudu sampaikan sesuatu yang benar. Bila memang diikuti ya Alhamdulillah buatan dia buatan apa? Sebab kue orang dikuasa apa untuk menjadikan orang semuanya gelembelu kono jeruk banget jalan-jalan jadi pikir-pikir tapi orangnya kalian baik kono al-insanuh mahalul khotok wajah dari barang dari ini kayaknya kesu baik kalau orang melu aku kesu apanya ini baik karena kayak kadang-kadang itu. Nek kono ora gelem melu aku ini kesu iki jane ora kena. Ya wis ngono enggak kono aku yo mbon. Tapi aja kesu. Nek kesu iki jane ora ana apa yo ngarep. Nah mari kula kepengin doakan atau makan kula moga-moga sakit panjenenge sakit dadi imane wong sing makrifat dateng Gusti Allah iman sing nomor telu dadi kula wis ngertos wis makrifat dhateng Gusti Allah niku mesti arep dadi wong sing bener. Tapi agar isih iman nomor siji sing iman wong awam ya kadang-kadang bener kadang-kadang ora bener. Tapi nek wis bisa makrifat dhateng Gusti Allah insya Allah apapun langkah kita itu dari wong sing bener. Ini terkait iman. Moga-moga saestu kula saged
nerapakan keimanan kulo datang segala persoalan yang terjadi di alam dunia ini. Sing nomor loro ngamal. Nah ini masalah ngamal, bolak balik kulo matur kepanjenengan. Wis tah sampean ngamal lo, ngamal. Ojo nganti terbersih dalam hati panjenengan niku kepengin oleh babakan dunia. Ketone gampang omongane, angel lakonane. Kenging sukang utate ngene ku akeh banget godaane. Kancan saklawase bisa ilang hanya karena persoalan dunia. Aja nganti wis tak ngamal tenan, jangan ngamal nang dibayar monggo. Wis ngarep-ngarep oleh walesan kang Gusti Allah sing wis jenengan walesan ngendikte Gusti Allah. Mesti mengenek jenengan bisa ngamal apik, mesti bisa menjamin. Mesti Gusti Allah niku arep aweh sing paling apik nggo panjenengan nggo kita kabeh. Nih kadang-kadang kita orang yakin. Karena kula mawon mboten yakin. Apapun kejadian yang ada di diri kita itu, jadikanlah itu sebagai sebuah kesimpulan. Inilah yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sebutnya ada samad, jadi ini kaitannya kalau nggak masalah babakan ngamal, jenengan itu ngamal itu sesuai dengan lingkungannya, tetapi tidak meninggalkan pada prinsip dasarnya. Artinya nopo, kita niku didahului Gusti Allah anfa'uhum linnas, bukan anfa'uhum linnaf. Jadi nek ana santri al-ihya berjuang luar biasa dia berjuang, kok tujuannya niku memberikan manfaat untuk dirinya, berarti niku pekerjaan sing sia-sia. Pasti pasakan mawon, iki aku ngamal itu orang buahku, urusanku Gusti Allah sing wis jamin. Sapa sing bisa ngamal apik, mesti Gusti Allah sing arep bales paling terbaik. Mari kula kepengin pesen dumateng panjenengan sedaya, untuk diri saya dan untuk panjenengan semuanya, ayolah kita niati belajar menapa maring awake kita niku, aja kati-kati kita ngamal niku nggo gawe awake dhewek. Apapun pekerjaan itu, salat pun bukan untuk diri kita. Wis wis ngamal memenuhi kewajiban sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang didahului oleh Gusti Allah dan putusannya Gusti Allah. Arep oleh ngamal, ya alhamdulillah orang oleh ngamal, maksudnya aku melakukan kewajiban itu. Ini monggo, sastu kula nyuwun kanthi sanget dumateng panjenengan sedaya, ayolah kabeh mau. Sing penting siji pesene Pondok Al-Ihya, Masai Al-Ihya, arep ngamal apapun tetep dilandasi dengan kebersamaan. Bareng-bareng ora kudu berarti kalau itu bareng tidak, tapi dalam hati niat yang sama untuk kebaikan kita bersama. Kados mekaten nikah faturakan saya itu nyumpang abunten sangat mbok bilang abun kalau matur niki kathah kekeliwanipun nggih sastu niku saking dhaif kawula. Nawi wonten saenipun nggih monggo diamalkan sareng-sareng, mugi-mugi mawon kita sedaya tansah wonten ing murgipun Gusti Allah, saged selamat barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin.
terakhir kula ngene pamputen Pak Kiai Ahmad Yunani, kula kepengin tetep dadi pengantin anyar. Sebab kula anggar Pak Kiai berbagi kasih itu didoakan. Dadi kula niku kepengin doakan Pak Yunani terus pengantin anyar tuh seneng terus. Ana sing sisi kan ora ada orang rasa senang. Nah kula kepengin doakan Pak Yunani, mergo kula ana pertemuan Pak Ilaya kula salon di Siti mengkuli dongane Mbah Yunani dadi pengantin anyar terus. Ora paham apa maring Mbah Yunani kenapa kok kaya niku. Atuh nggih. Astri mampu ta sedaya kanca-kanca kula selaku nggih alumni napa selaku keluarga dalam saya itu mampu sangat gimana panjenengan sedaya rame-rame kaya iki silaturahim dalam rangka jadi keguyuban, jadi hikmah kita dumateng Gusti mungkin-mungkin mawon kita sakit sareng teng mriki benjang sakit sareng teng alam akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.